Baik, serangan dilakukan oleh Wodo Putri langsung ke depan gawang. Lepas tadi penyelamatan bola. Sang Kapten Junio Ken Putra menambah pundi-pundi golnya menjadi 17 gol sekaligus membuka keran gol dari Tunas Gunung Putri. Kita lihat kerjasama yang kurang apik dari lini pertahanan dari Tunas Gama Lama. Dua bola yang kurang baik akhirnya disambar saja oleh Junio Ken Putra. Baik, masih bisa direbut. Langsung saya tenang yang lemah. Oh, langsung. Sebuah bangkit. Masih bisa melanjutkan pertandingan. Tunas Gunung Putri membawa serangan. Masih bisa dihalau oleh tentu ketat. Dilakukan oleh Gama Lama Syabana. Bukan sebuah pelanggaran. Ia berputar bola. Rizky. Ada Evan. Rizky. Kita lihat tadi perputar bola. Dibuang saja. Serangan balik. Ya, Evan meliuk-liuk. Coba melewati hadangan dari Rizky. Evan. Dibuang saja Leri. Tunas Gunung Putri. Oh! Sebuah kesalahan. Ian Dimitri. Dimanfaatkan dengan balik oleh Junio Ken Putra. Gol! Putra menambah pundi-pundi golnya menjadi 18 gol. Dan telah menyumbang 2 gol di pertandingan hari ini. Luar biasa Junio Ken Putra. Langsung saja Ian Dimitri. Syabana. Bani. Faris. Dibuang saja oleh pemain Gama Lama. Faris kerjasama dengan pemain nomor 11. Hamonangan Simanjuntak langsung ke depan gawang. Di perputaran bola di lini pertahanan dari Gama Lama. Riskan, sangat riskan sekali. Dibuang saja. Ubaidillah langsung saja ke depan. Faris, kerjasama yang baik. Gocekan bola dari Faris, mencari rekannya. Faris menghalau bola Faris. Gama Lama kali ini. Ada Faris. Ya, pertandingan Tunas Gunung Putri menghadapi Tunas Gama Lama telah berakhir untuk kemenangan Tunas Gunung Putri 2-0 lewat gol atau brace yang dipersembahkan oleh Junio Ken Putra.